Soalan seterusnya tu. Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang berkata UMNO bukanlah parti yang mulia untuk bercakap soal pengkhianatan. Susulan kenyataan yang keluarkan. Yalah, mungkin bagi Ramasami ni yang mulia, orang yang khianat DAP macam dia. Eh? Tak dapat jadi calon pilihan raya. Habis. Keluar parti. Ha, keluar parti, tubuh parti baru. Kan? Standard dia ni standard Izzat Makno je. Eh? Ataupun yalah, manusia macam Syahidan Kasim. Ni dinosaur-dinosaur ni patut berkawan dan mengawan bersama. Okey? Okey tu. Soalan serius tu. Ada netizen cakap PMX salah guna kuasa buat lautan keluar negara ni untuk pergi bercuti seronok je. Boleh tak ulas sikit tu? Ini manusia-manusia yang tak menggunakan akal. Ni level otak macam Hisham Jalil. Kita nak beritahu apa ni, kita sekarang ni cuba nak memulihkan ekonomi negara. Bila Dato' Sri Anwar ambil alih, hutang negara ni zaman Dato' Najib daripada 686.8 bilion which is only 50.8% from our GDP dah melonjak selepas Mahathir dan Muhyiddin ambil alih. Sekarang hutang dah 1.5 trillion dan lebih 82% daripada GDP. So satu-satunya cara ialah melakukan penjimatan. Tapi kalau lakukan penjimatan, kita tak spend. Kan? Tidak ada sebarang kita punya development terpaksa dikurangkan. So kita kena bawa masuk pelabur, kena bawa orang lain masuk berbelanja dalam negara kita. Masuk buka kilang, masuk bursa saham Kuala Lumpur. Dan bila dia orang masuk ke dalam negara kita, barulah ada demand untuk ringgit. Sebab mereka bawa US dollar, mereka bawa pound sterling, mereka bawa apa ni, UAE punya mata wang, dia bawa Saudi punya mata wang. Mereka kena tukar dengan ringgit Malaysia. Bila mereka tukar kepada ringgit Malaysia, barulah akan ada demand untuk ringgit. Bila demand untuk ringgit lebih daripada penawaran, maka harga nilai ringgit akan naik. Itulah yang cuba PMX buat. Itu yang cuba PMX buat. Dan benda ni bukan dia buat sekarang, dia dah buat satu tahun lebih. Pergi ke Jerman kan, bukannya dia sempat pergi jalan-jalan, pergi shopping dan sebagainya. Lainlah Muhyiddin dulu, dia ada banyak masa kan, sempat jumpa Nikaji di luar negara. Betul tak? Tapi PMX dia pergi sampai kerja-kerja balik, pergi sampai kerja-kerja balik. Dan kita dah tengok perhatikan benda ni daripada mula dia ambil alih kuasa sehingga ke hari ni non-stop. Itu yang orang macam Hisham Jalil tak boleh faham. Tapi dia faham, dia tahu bahawa pelaburan yang KWSP buat di luar negara menjana pendapatan lebih daripada pelaburan yang KSP buat dalam negara. So kalau dia faham tu, takkanlah kita bodoh sangat. Kerana sekarang ni baru ada masalah mata wang ni. Takkan sekarang ni tiba-tiba kita nak liquidate semua aset kita luar negara seperti mana yang dia semang. Kan? Kalaupun ada dividen apa ni, hasil keuntungan yang kita bawa balik ke dalam negara, kan? Dia tak boleh anggap benda tu sebagai kita nak menyelamatkan ringgit. Dia tahu, dia faham rupanya. Aku ingat bodoh sangat kan. Rupanya kau tahu. So takkanlah KWSP yang tahu pendapatan ini daripada zaman Dato' Sri Najib lagi. Memang kita earn more. Kita punya keuntungan di KWSP ni lebih kepada investment yang kita buat di luar negara. Takkan semua kita nak liquidate dan kita bawa balik duit kita ke Malaysia. So jangan buat fitnah yang bukan-bukan. Dia cakap, aku kata, aku cerita pasal 329 bilion yang telah diluluskan. Aku tak sebut pun 60 bilion yang baru ni. Yang baru ni tak tahu bila masuk. So apa yang mengukuhkan nilai ringgit sekarang ni ialah apa gerak kerja yang PMX buat daripada mula November 2022 dia ambil alih sehingga ke hari ni. Dah sampai 2024.
apa yang diusahakan 5, 6, mungkin 8 bulan yang lalu baru masuk. Betul. Itu yang menyebabkan ada demand untuk ringgit dan ringgit mengukur. Bukan macam otak dia fikir, kita ada masalah hari ni, kita perlukan ni, terus jual aset. Ingat easily boleh dispose. Kadang-kadang duduk balik ulang-ulang eh, lepas tu cerita kononnya dia Jusabi. Dia dulu kat sana 48 je. Cerita banyak. Kan? Okey. Kitok, tapi itulah saya nampak juga yang PMX pun ada bagi tahu, dia kata dia tak ambil kredit ni seorang. Dia memang puji pada pejabat awam. Ha, pejabat awam, pejabat awam terlibat. Kuzafrul terlibat. Kan? Thomas Hassan bantu sebelum ni. Dr. Zamri bantu dia. Betul tak? Dapat pujian pada semua pelaku. Semua tu memainkan peranan. Semua orang memainkan peranan untuk pastikan kita punya foreign direct investment ni masuk lebih banyak. Tapi yelah, orang ni kalau hati busuk, kita buat macam mana pun dia akan cari yang negatif. Dia takkan cari yang positif. Ini masalah-masalah. Terutamanya bila kau dah berkawan dengan Mahdi, kau dah berkawan dengan Din Botok ni kan, dah berkawan dengan orang yang pergi seluruh dunia kan, buat report polis ke atas Datuk Seri Najib kan. Sekarang ni nak menunjukkan seolah-olah dia lebih simpati pada Datuk Seri Najib. Dan ada bangang yang percaya. Ini masalah dia. Kan?